Ya, halo sahabat WK. Jumpa lagi di channel WK Art. Ya, bisa lihat teman-teman, ya ini saya mau proses pengangkatan. Jadi ini sudah di crown ya, tapi crownnya ini asal taruh aja karena pohon ini mudah ya, apa namanya, keluar akarnya itu. Ya, seperti biasa, pada tayangan ini akan selalu ada giveaway-nya yang nanti akan diumumkan besok malam ya. Jadi buat teman-teman yang baru bergabung mau ikutan giveaway ya, hari ini disimak ya, tayangan ini disimak. Nanti akan ada pertanyaan ya, seperti biasa dua pertanyaan. Ya, pertanyaan pertama pada giveaway kali ini yaitu, nah ini saya sudah siapkan ya, dan banyak pot sito yang saya produksi sendiri. Nah, ini WK Art ya. Nah, ini bisa teman-teman lihat ya. Jadi seperti janji saya akan mengeluarkan hadiah untuk teman-teman ya. Di setiap konten ada 25 pot ya, tentu macam-macam ya, ada yang relief, ada yang ini, ada yang boger, ada ya macam-macam pokoknya. Jadi teman-teman yang baru bergabung langsung aja di subscribe anunya dan di anuin loncengnya supaya Bekar makin nganu ya. Ya, pertanyaan seperti apa ya, teman-teman ikuti, jangan di skip ya. Ya, ini ada pohon ya, pohon apa ya, ini yang nanti jadi pertanyaan ya, nanti teman-teman di jawab di kolom komentar. Ya, ini prosesnya nanti saya akan angkat dulu, nanti proses pruning ya, untuk setting awal. Ya, ini akarnya sudah banyak tembus sekali. Proses ini dilakukan untuk proses apa, pembesaran akar ya, penyuburan yang istilahnya di los ya, supaya akar-akar yang apa mencengkram di batu ini semakin kuat. Seperti ini udah full ya, bahkan turun ya. Nah, nanti kita setting ulang. Ya teman-teman, nanti kita setting ulang ya. Ya, pada giveaway kali ini saya tidak menjelaskan secara detail, jadi saya menggunakan mode diam. Nah, karena di sini saya ingin apa yang saya lakukan ini menjadi sebuah pertanyaan ya. Jadi teman-teman disimak kira-kira apa yang sedang saya lakukan ya, tahapannya dari awal. Dari mulai tadi di bawah itu dalam istilah di bonsai-bonsai itu apa istilahnya, sampai pada tahap nanti terakhirnya ya, seperti itu. Jadi saya ingin tahu sejauh mana
teman-teman memahami proses membuat bonsai ya. Jadi ini dari awal sudah saya tampilkan ya, jadi saya ingin tahu bagaimana teman-teman bisa menyimpulkan proses yang saya lakukan ini. Dan juga sebutkan apa nama ini, jenis pohonnya ya. Jadi pada tayangan ini karena sempat beberapa ketika saya meminta ada saran dan kritik, nah, ini juga menjadi ide ya buat saya, di mana ada teman-teman yang memberi saran jangan terlalu banyak bicara ya, ini jadi saya tidak bicara, jadi tidak menjelaskan ya, jadi bisa dibayangkan bagaimana ketika saya memberikan tutorial tidak berbicara menjelaskan. Nah, jadi teman-teman itu menjadi ide buat saya untuk materi konten sekarang ini, termasuk untuk giveaway-nya ya. Nah, teman-teman bisa disimak. Saya hanya melakukan seperti ini. Nanti teman-teman bisa di runtut ya, secara runtut dari tahap awalnya saya melakukan apa, terus tahap kedua ngapain sampai akhir. Ya, itu pertanyaannya ada dua ya. Artinya pertanyaan satu tuh ada dua, di mana pohon ini jenis pohon apa, dan kedua teman-teman di simpulkan bagaimana proses-proses dari awal. Istilahnya namanya apa, dari awal tadi saya ngambil, terus prosesnya apa namanya, dalam proses membuat bonsai kan ada istilah-istilahnya ya. Jadi saya ingin tahu buat teman-teman sejauh mana memahami proses membuat bonsai. Jadi mungkin bisa kebayang ya, kalau buat teman-teman yang baru hadir, baru melihat tayangan ini, terus saya tidak bicara menjelaskan, nah bagaimana bisa mengerti ya. Nah, tapi tidak apa, kritik itu saya terima sebagai ide ya untuk pertanyaan giveaway kali ini. Dan kemudian pertanyaan yang kedua, teman-teman nanti bisa diikuti ya. Nanti akan saya sampaikan sambil saya nyari ide ya. Pertanyaan kedua itu apa ya? Nah, jadi teman-teman ikuti terus. Karena kalau di skip ini bisa kelewatan apa maksudnya, apa yang dipertanyakan ini. Karena saya lihat banyak komentar-komentar yang saya rasa nggak nyambung ya. Ya, kadang juga terlalu asal, terlalu sedapatnya. Jadi ya nanti konsekuensinya ya dilihat nanti pengumumannya apakah masuk dalam nominasi undian atau tidak ya. Ya, jadi tujuannya kenapa saya membuat giveaway dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan seputar konten yang ditayangkan, tentunya dalam bentuk teks ya. Jadi saya ingin selain dari visual, dari video, teman-teman bisa membaca teks dari persepsi teman-teman yang lain, yang komentator itu. Jadi bisa
Mungkin dengan melihat video kurang paham, nah, dengan teman-teman yang melihat, membaca komentar-komentar teman-teman yang ikut giveaway ini bisa membantu ya, memudahkan, karena sedikit ada definisi yang tentu bermacam-macam ya persepsinya ya. Jadi tidak hanya pendapat saya saja. Nah, jadi saya membuka ketika saya membuat video konten. Jadi ketika sudah diposting, ya sudah, itu bukan hak saya. Ya, teman-teman simak terus ya. Nanti akan saya kasih pertanyaan yang kedua ya. Yaitu pertanyaan yang kedua, seperti biasa, akan mendapat WK soil ya. Jadi ini yang pertama, pot sito. Ya, terus teman-teman, pada giveaway kali ini agak sedikit spesial nih. Jadi pot ini berbeda dengan yang kemarin. Kalau kemarin itu gloss, sekarang yang doff ya. Lebih apa? Natural ya. Ini warnanya lebih doff. Enggak glossy kayak kemarin. Ya, jadi hadiah pertama pot sito ini, sedangkan yang kedua WK soil. Tapi buat teman-teman yang nggak sabar belum dapat, bisa didapatkan di Shopee ya, namanya WK Art 3. Saya tidak menjelaskan sedikit pun, jadi teman-teman simak aja, nanti jelaskan sesuai versi teman-teman ya. Nah, kira-kira ini tadi tahapannya apa aja. Jadi saya ingin tahu sejauh mana teman-teman menyimak atau memahami proses dalam membuat bonsai. Ya, oke, teman-teman. Kurang lebih prosesnya sampai segini dulu. Ya, jadi teman-teman bisa di apa? Cerna ya. Bagaimana kesimpulannya seperti yang tadi saya jelaskan. Ya, kemudian untuk yang kedua, ya. Teman-teman perhatikan betul-betul ini, ya, ingat ini berada di tayangan sebelumnya ya, apa konsep yang diambil untuk bonsai ini ya, itu buat pertanyaan kedua ya. Saya tidak tunjukkan videonya apa, tapi teman-teman cari ini, ada di thumbnailnya, di covernya ada pohon ini. Nah, teman-teman disimak kira-kira konsepnya apa ini ya. Oke, teman-teman, saya rasa cukup
teman-teman, saya tunggu, dan juga jangan lupa di-share ya sebanyak-banyaknya ya, karena jika banyak peserta, komentator banyak, maka giveaway-nya, hadiahnya pun akan keluar banyak juga ya. Oke, sampai jumpa di tayangan yang akan datang.